Keluarga salah satu Crazy Rich Makassar, Gonzalo Al-Ghazali, menjadi korban penipuan dengan modus penawaran jalur khusus masuk Akademi Kepolisian atau AKPOL. Diketahui putra dari pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan Citra Insani itu mengalami kerugian hingga 4,9 miliar rupiah. Tante Gonzalo, Haja Serli, mengatakan bahwa Gonzalo pertama kali bertemu dengan pelaku AFR di sebuah kafe di Makassar pada Februari 2024 lalu. Dengan iming-iming jalur khusus agar bisa langsung diterima sebagai taruna AKPOL, AFR mulai meminta uang kepada Gonzalo secara bertahap hingga akhirnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Pada 29 September 2024, pelaku berhasil ditangkap di Bone dan ditahan di Polrestabes Makassar dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun dan 6 bulan penjara. Sosok Gonzalo sendiri sempat menjadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan selebgram Fuji. Hal ini lantaran Fuji yang saat itu berkunjung ke kediaman Citra Insani terlihat akrab dan berbincang dengan Gonzalo hingga membuat video TikTok bersama. Meski begitu, tidak ada klarifikasi resmi mengenai hubungan keduanya, baik dari Fuji maupun Gonzalo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.